Aku harus mencari di mana. Kesana kumali mencari alamat. Jeng jeng. Makanan enak ku sebelah kanannya. Ya. Ahai. Ternyata dia ada di mana. Yuk kita ke situ yuk. Yuk katanya viral ayo. Banget di sini. Ayo ayo ayo. Ini nih. Dapur lapar. Nah. Yuk yuk yuk. Misi. Gak jauh dari ketoprak tadi, kita bergeser sedikit ke kedai mungil yang memiliki menu andalan bakmi. Dapur Lahper yang terletak di pinggir jalan Karang Tengah Raya ini cukup mudah untuk ditemukan. Desain kedai yang kekinian serta minimalis bernuansa biru dan putih berhasil membuat Kenta dan Evi tertarik untuk datang. Kedai mungil ini menyajikan menu yang pastinya menggugah selera. Ada bakmi komplit yang disajikan dengan pangsit dan bakso, bakmi chicken katsu, nasi ayam geprek mozzarella, dan steak ayam. Enak ya? Tahu apa namanya? Soda Gambir. Soda Gembira! Oh, Gambir. Itu Gambir yang ada di Monas. Tapi ini ada Monasnya ada. Bukan, itu. Kenta, kita lagi di mana ini Kak Kenta? Katanya sekarang lagi viral banget tahu ini, ya kan? Ya. Mie ayam yang pilar. Nah, coba lihat ini. Ini bagus, ini itu ada minyak kering kayak gini. Iya, yang ada punya ayam. Aku itu ada ayam gorengnya, katsunya. Katsu. Ibu, ibu. Ibu apa lagi? Emang sini nih, aku orang Jepang. Ini makanan Jepang, berani gak yang kasih ku aku? Kok ibu milih ibu aku? Cara makannya gimana ini? Dimasukin ke mulut. Iya kan, masuk yang ini ya. Iya. Ini ada bumbu-bumbunya banyak kan? Iya. Ini chili oil. Tunggu, ini bentar. Tunggu. Aku. Ah, udah kena. Ah. Campur ini juga nih. Yeah. Mantep gak tuh? Ini banyak aja gak apa-apa. Udah, begini saja ya. Begini saja aman. Sudah ya. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Bu, makasih. Wah. Aku aduk dulu ya. Sama ini dong, itu. Iya, oke, tenang ya. Aja. Ini cara aku ya. Iya, cara ya. Kenta, serada. Aku kuahnya, aku ya, dikit. Biar ini minyak gampang aduk gitu. Enaknya, ya Allah, aku tidak sabaran loh. Wah, panjang. Wah. Itadakimasu. Enak banget ini. Ya, beli tiket ya Kenta. Tambah lagi. Aku udah bilang apa-apa, tapi aku udah pedes loh ini. Udah pedes. Tapi bentar, katsunya dulu ya. Ya. Ini katsunya gini nih. Wow. Jangan banyak-banyak. Mana jago? Ini banyak. Rasanya seperti apa nih? Ngomong apa ini dia nih? Aku jadi sebagai juri ya. Enak! Beneran, enak! Ini rasa ayamnya yang biasanya ini kan, yang ada tubuhnya tebal banget, dagingnya kecil, ada kan? Ada. Ayamnya tebal. Tebal. Udah ya, cukup ya. Kuahnya aja enak banget ini. Habis.
dagingnya. Tebel kan? Tebel banget. Tebel. Kak Kenta, sekarang giliran saya, tapi sebelum itu saya mau taruhin sambel biar Kak Kenta tidak makan sama saya. Maaf ya. Tapi yang beda dong, yang punya nggak ada ininya, sosialnya. Jadi di dalam isiannya, ini jadi ada bakso gepeng ini. Biasanya baksonya bulat, ini gepeng, say. Nah, aman ya, jadi Kak Kenta sudah tidak makan ini ya. Ayamnya banyak. Ayamnya banyak. Nah, ini ada sayur, ada sawitnya nih. Evi juga nggak pakai banyak kuahnya. Cobain dulu yang kering, yang versi yang nggak ada kuahnya. Ya betul. Nah nanti kalau udah ini baru dimasukin. Ini masuk semua nih. Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ngalahin Kak Kenta. Enak. Enak kan? Ini baksonya, bakso gepengnya. Nah, ini versi yang berkuah. Cobain ya. Iya. Ini resepnya Kak Kenta nih. Gimana, ya kan? Enak ternyata. Teksturnya terus rasanya ini seperti ramen. Ramen Jepang. Ramen. Ramen apa ramen sih? Ramen. Ramen ya. Aku tuan di rumah mushroom sauce-nya nyiman tulas. Mushroom sauce-nya kentar banget, creamy, gurih, dan potongan jamurnya juga banyak. Ayam crispy dan mushroom sauce-nya ini benar-benar pasangan yang cocok. Udah kayak sormet begitu masuk mulut aku. Dan meskipun ayamnya udah disiram sos, rasa crispy dari ayamnya ini enggak hilang. Ayamnya juga empuk. Matang sampai ke bagian dalam. Potongan kentang goreng dan sayurnya melengkapi steak ayam ini. Jadi ayamnya enggak kesepian karena ada kentang goreng dan sayuran yang setia menemani. Aku tuang sambalnya ke nasi, aku aduk-aduk kayak gini nih mantulers. Terus aku tambahin ayam. Beuh, saking enaknya aku sampai gak bisa berkata-kata lagi mantulers. Ayamnya tuh lembut banget. Dan uniknya ada telur dadar di atas ayamnya, di bawah keju mozzarellanya, yang nambah rasa nikmat dari ayam geprek ini. Sambal kecombrangnya juga juara banget. Aroma kecombrangnya wangi, pedesnya pas. Pokoknya aku love banget sama ayam dan sambalnya. Best banget. Fiksi, ini menu favorit aku di sini. Ini beneran enak banget ya. Nah ini rasanya kaya, tapi harganya murah banget tahu ini. Ya, itu harganya cuma Rp49.000. Ini? Bu, berapa harganya, Bu? Bu, sini dong, Bu. Kalau ini Rp24.000. Terus yang tadi mie-nya berapa? Oh, kasih Rp22.000. Kalau yang komplit Rp24.000. Wow. Emang enggak rugi. Emang enggak apa-apa. Tapi beneran enak banget ya. Makasih banyak, Bu. Ini beneran enak banget. Enaknya mantul. Mantap betul.